Nabi Muhammad. Ya, kepada panitia dari sesepuh, tinggi sepuhnya, dari ustadz-ustadznya Bapak Nurudin, Bapak Yanti Prayoga, Bapak Ketua Posmit, Ketua Panitia, untuk dimohon naik ke panggung untuk mengikuti tausiah. Monggo Bapak, Bapak Anto Budianto, Bapak Sesianto, Bapak Yanti Prayoga, Ketua KMIT, Bapak Yoyo, monggo mungkin saya tidak hafal nih untuk menyebutkan satu persatu. Bapak Agus, monggo. Dari ketua-ketua organisasi darat maupun on air yang di Taiwan, dipersilakan untuk naik ke panggung, monggo Bapak. Yeah. Yeah, kepada panjenenganipun Habib Novel Muhammad bin Alaidrus dari pimpinan Majelis Ar-Raudha Solo, Jawa Tengah, Indonesia, Kawula Sumangga-Ageng. Monggo Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Iftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي محمد. صلى على النبي محمد. صلى على النبي. Saya itu kalau tadi berdiri repotnya dua. Repot yang pertama saya harus jingkluk. Repot yang kedua melihat jenengan dangah. Maka harus ada yang apa namanya mengambil posisi yang pas. Kalau saya duduk di kursi kaki saya gerak-gerak kurang nyaman. Kalau di sini saya menjadi manusia merdeka bebas sakarepku dhewe. Pelajaran pertama pada waktu siang ini, syukur, ya bersyukur, kita harus syukur ini. Tolong dijawab pertanyaan saya, jujur ya. Sekarang ini merasa di negara orang atau seperti di rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri, apalagi nengok Banser itu ya, koyok-koyok di Indonesia. Ya, seperti di rumah sendiri, nyaman. Alhamdulillah ini nikmat. Terima kasih pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan teman-teman saya dan kita semua untuk kumpul di depan stasiun. Depan stasiun kumpul rame-rame seperti ini, bengak-bengok, teriak-teriak, mencak-mencak ya. Bebas dikasih keluasan, maka kita harus bersyukur. Nah, syukur itu enggak bisa cuman satu arah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di sini teriak alhamdulillah alhamdulillah, tapi kok ternyata kita enggak terima kasih kepada yang memberi izin dan kepada panitia, berarti kita belum bersyukur. Makanya saya mengajak diri saya dan hadirin semuanya, nanti waktu bubar masing-masing tengok kanan, tengok kiri, lihat sampah. Begitu ada sampah pungut, musnahkan sampah itu. Musnahkan kemana? Ke tempat sampah. Biar nanti seperti dikatakan ibu tadi ya, wakil dari KDI, bahwasannya Fosmit dan teman-teman di Taiwan ini kalau diberi izin menyenangkan, diberi izin menyenangkan, sehingga lain waktu nanti kalau datang ustaz-ustaz lain, ya kiai-kiai para habaib ke tempat ini, pemerintahnya senang. Kenapa senang?
karena negaranya jadi semakin menarik, negaranya jadi semakin menarik, semakin unik. Ini kalau disoting dengan benar, dibuat film singkat 1 menit, iya, akan membuat dunia terbelalak, ya. Dunia kaget. Kenapa? Karena bisa ada majlis seperti ini di tempat yang seperti ini. Alhamdulillah. Ini bukti 16 tahun perjuangan First Meet. Ya, perjuangan First Meet 16 tahun. Namanya saja Forum Silaturahmi Muslim Indonesia Taiwan. Berarti di dalamnya banyak organisasi. Berarti perjuangannya berhasil. Gak usah cerita First Meet begini, gak usah cerita First Meet begitu. Gak usah cerita First Meet pernah ini, First Meet pernah itu. Lihat ini saja saya paham. First Meet betul-betul menunjukkan jati dirinya. Menunjukkan hasilnya. Saya mewakili warga negara Indonesia yang di Indonesia. Mengucapkan First Meet. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Engkau telah membawa nama baik Indonesia di negara ini. Dan atas nama umat Islam seluruh jagat raya. Saya ucapkan kepada First Meet, jazakumullah khairan. Karena berkat engkau, banyak warga Taiwan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mengucapkan bersama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sekali lagi, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa. Bejo awakmu, batur kok bayung ini. Tadi saya di kantor NU, PCNU ya. Teman-teman NU bilang, "Beb, kami ini babu-babu." Ya, babu-babu. Saya jawab, "Podo, aku yo babu." Ya, masing-masing kita ini babu. Karena dalam sebuah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah babu mereka, pelayan mereka. Siapa yang bisa melayani orang lain, maka dia adalah seorang pemimpin. Makanya ini berkat jenengan semua ada ini. Kalau enggak ada jenengan, tidak ada semua ini. Syukuri diri sendiri, alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Perlu mensyukuri diri sendiri. Pengajian belum dimulai. Ini baru mukadimah tingkat awal. Loh iya, jatah saya 2 jam. Alhamdulillah. Rayuan pertama sudah tiba. Kopi. Saya nanti selesai majelis mau wawancara sama Banseriah. Kalau Banser itu laki-laki, kalau wedok Banseriah. Ada saya lihat Banser perempuan 2. Nanti di akhir majelis saya mau wawancara dengan Banser semuanya. Khususnya yang saya wawancarai Banser bareng perempuan. Pertanyaannya apa? Rahasia. Dan tetap nanti jenengan ada. Ya, jenengan ada, saya minta izin Fosmi. Saya mau ajak teman-teman Banser naik ke atas panggung. Kemudian saya mau wawancarai yang perempuan. Rasanya jadi Banser di Taiwan seperti apa? Manggil loh ya, ini di Taiwan. Boleh mulai ngaji? Oke. Pertama-tama, bab yang paling gampang. Pengen susah atau pengen bahagia? Pengen susah atau bahagia? Pernah enggak susah? Pernah atau sering? Susah itu enak atau susah? Cok, ya, rebana, tim rebana maju ke depan sini samping saya. Sebentar aja, 4-5 orang samping saya. Oke, sama rebananya. Oh iya. Sama rebananya. Sama munsyidnya juga. Saya mau ngajari ilmu wong edan. Biar bahagia. Oke, rebana. Yang belakang mirukan ya, rebana. Nomor 1, syarat bahagia, ojo mikir. Praktek tim rebana dan munsyid, saya larang mikir, tapi langsung praktek nabur rebana. Semuanya nyanyi, dia gak tahu lagunya apa. Dan lagunya sangat mengejutkan.
semuanya saya yakin bisa. Lagu masa SD dan TK. Siap semuanya? Ayo, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana Alhamdulillah. Terbukti orang-orang Edan sudah bergabung bersama saya. Sekarang mikir meneh. Ya, boleh kembali ke tempat. Jazakumullah khairan. Kenapa saya ngajak nyanyi seperti ini dan model seperti ini ya? Gak ada dalam kamus Munsyid dan Gambus lagu di sini senang, di sana senang. Yang ada ya, ya Rasulullah, itu udah biasa, apal semua, betul ya? Tapi lagu di sini senang, di sana senang, ini lagu yang luar biasa. Emang dari kecil udah diajari kok, di sini, di Taiwan senang, di Indo senang, di mana-mana hatiku senang. Asik tak? Masya Allah. Oke, saya lupa dikit diringnya, boleh? Punya hutang. Punya hutang senang, tak punya hutang senang, kita ke hutang hatiku. Nah ini repot, punya hutang pusing, kita ke hutang pusing. Tadi katanya pengen senang atau susah? Senang. Senang, jadi makanya kalau punya hutang harus tetap? Kita ke hutang harus tetap? Ya gak bisa bayar hutang harus tetap? Ya begitu mudah kok, seneng ki gampang kok. Makanya orang gila itu luar biasa. Gak butuh teman dia bisa ketawa sendiri kok. Wong edan, gak butuh teman bisa ketawa sendiri. Lah anda punya teman tambah murung. Delok HP, murung. Iya, punya keluarga, murung, suntuk, sumpek. Ditanya sama temannya, ngopo delok HP kok sumpek-sumpek. Ono awake dhewe, kenapa kamu sumpek-sumpek? Jawabannya tagihan utang. Tagihan utang. Lihat tagihan utang, lupa kawan. Nauzubillah min zalik. Katakan pada hutang yang menagih, hutang aku tak lupa kamu, tapi aku tak lupa bahagia. Biar serapapun hutangku, yang penting aku tetap bahagia. Gitu aja kok. Ini ibu-ibu, mohon maaf ya. Bu, selamanya nikah lagi senang atau susah? Susah ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan pilih mana? Pilih suaminya senang dikala jenengan susah, atau dikala suaminya senang jenengan ikut senang? Mohon maaf, saya ini ngasih ilmu tingkat tinggi buat perempuan, bab paling sulit bab itu, betul kan ya? Saya cuma mau ngajari, kalau suamimu senang, walaupun kamu gak suka dengan kesenangannya, ya? Suamimu senang, terus kamu jadi susah gara-gara mikir suamimu, berarti kamu bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai? Nah biasanya pandai atau bodoh? Sabar, namanya juga belajar ilmu seneng kok. Ini ilmu mahal, mahal. Tapi sebetulnya gampangnya luar biasa. Prakteknya lebih mudah daripada menjelaskannya.
biasanya itu menjelaskannya mudah, prakteknya susah. Kalau yang sakit ini prakteknya mudah, menjelaskannya yang susah. Tapi saya pengen siang hari ini clear, penjelasan mudah, prakteknya juga mudah. Karena kita nggak mau hidup susah. Jujur, saya duduk di sini mau ngomong apa nggak ngerti. Di situ tadi yang saya cuma lihat asik, asik lihat kapur panah, ya kemudian lihat banser asik. Terus lihat orang yang tadinya nggak niat hadir majelis, nggak niat hadir majelis, nggak tahu informasi, delok ini apa ini? Ada orang sholawatan, saya kok serasa seperti ada di negara saya sendiri, ingguk-ingguk mampir ikut bergabung. Kemudian kita lihat orang-orang Taiwan, lihat senyum apa, ada apa ini ya? Ono apa ya? Ini model apa lagi nih ya? Konser bukan kok? Konser ini acara apa? Lihat asyik, pemandangan yang menyenangkan buat hati saya. Jadi sebetulnya saya nggak usah ceramah. Kenapa? Aku sudah cukup bahagia. Sudah cukup bahagia. Majelisnya udah berhasil buat orang bahagia. Pengajian itu kalau buat orang susah berarti gagal. Kamu kalau ikut pengajian, masuk pengajian kok tambah mumet, berarti pengajiannya gagal. Kamu ikut pengajian kok kemudian tambah hatimu pepet, hatimu petang, pikiranmu sempit, berarti pengajiannya gagal. Kenapa? Innan dul, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya cahaya kalau udah masuk ke dalam dada, insyarahalahu sodor, maka dadanya akan terasa lapang, wan fasah, lapang, terus lapang. Iya ya, bahasa Indonesia nya gak cukup. Jembar, jembar gitu ya. Padang dan jembar, hati di padang, jembar, enak, lapang. Itu kalau nur masuk ke dalam hati. Padahal namanya majelis itu adalah untuk mendatangkan cahaya. Buat saya, majelis ini udah cukup adem hati, padang, ayem. Bahkan mbak-mbak yang tadi berangkat punya hutang, sekarang lupa sama hutangnya. Ya, lupa sama hutangnya. Boleh lupa sama hutang, jangan lupa mbak. Sup, tadi kan bab pertama gak mau susah, betul? Saya ambil bagian kecilnya, bagian kecil dari gak mau susah. Tolong dijawab jujur. Yang punya hutang angkat tangan. Ayo jujur. Utangmu Didi. Siapa di sini yang utangnya 1 miliar angkat tangan? Yang utangnya 2 miliar. Yang utangnya 3 miliar. Yang utangnya 4 miliar. Yang utangnya 5 miliar. Yang utangnya 6 miliar. Saya detik ini punya hutang lebih dari 7 miliar. Untuk apa? Untuk majelis, untuk tanah, untuk bangun, untuk orang cari ilmu. Padahal aku gak duwe kenalan wong sugih. Aku gak duwe kerjaan tetap kecuali nulis buku. Lihat wajah saya. Wajah bahagia atau wajah stres? Bahagia atau stres? Lo kamu utang baru 100 ribu stres. Utang baru 2 juta stres. Utang baru 10 juta stres. Utang 2 miliar mau bunuh diri. Masya Allah. Nyawa murgone 2 miliar. Na'udzubillah min. Minggalik. Makanya saya berani ngomong, kenapa? Pelaku. Iya, pelaku, wis ngelakoni, sudah menjalani dan sedang menjalani. Konsep hidup bahagia, mudah, murah. Ya, mudah, murah. Oke, sekarang saya mau nanya, kenapa punya hutang jadi susah? Mikir apa? Mikir bayar. Betul. Berarti yang gak bisa membuat Anda bahagia karena mikir bayar hutang, betul? Makanya hutang jangan dipikir, tapi dibayar. Kalau hutang dipikir buat susah, kalau dibayar tidak akan susah. Jawab lagi, ya be, lah ya jadi masalah itu gak ada yang buat bayar. Makanya susah, ngepusi, kamu bohong. Kalau gak ada yang buat bayar, ada yang buat bayar, belum cukup, iya, betul. Hutangnya 7 miliar, punya uang 10 ribu rupiah, betul kan? Akhirnya lihat uang 10 ribu rupiah, 10.000, ini lunasnya kapan ini? Kapan bisa lunas 7M, 5M, 1M, 200 juta, 1 juta? Kapan bisa lunas dengan 10 ribu rupiah?
akhirnya nyawang tembok, duduk-duduk nasirah, duduk stres. Na'udzubillah, min. Min dalik, simple. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mungkin keliru. Percaya atau enggak percaya? Iman atau enggak iman? Siapa nabimu? Muhammad. Siapa rasulmu? Muhammad SAW. Siapa teladanmu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru. Itu prinsip setiap muslim. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu ngajari untuk bab hutang enggak repot-repot. Kamu kalau utang niat bayar mesti lunas. Kamu kalau utang niat enggak bayar mesti hancur tuh niat kamu. Hancur itu hartamu. Jadi resep hutang lunas itu gampang. Bayaran selesai. Paham gak? Bayaran, bayar bagaimana? Hutangnya 1 miliar, gajinya 1 juta rupiah. Gajinya 1 juta rupiah. Ini buat ini buat ini. Sisihkan 100 ribu, Gusti. Niat bayar hutang 100 ribu, 1 miliar. Dihitung-hitung lunasnya mungkin berapa puluh tahun itu ya. Kalau dihitung begitu, salah. Makanya hidup jangan ngitung-ngitung Gusti Allah. Oh, coba hitung. Itu boleh dilanjutkan? Setelah yang berikut ini. Monggo diunjuk. Jazakumullah khairan. Pak Ketua ngasih saya sungguhan yang nikmat.